Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita doa singkat berpahala dahsyat yang kelima, nggih. Seri yang kelima. Yang pertama, Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, kuntu hulaman fi hadir Rasulillah. Aku itu jadi anak dalam asuhan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya potong dulu ya. Umar bin Abu Salamah. Abu Salamah itu suaminya Ummu Salamah. Gitu ya. Bapaknya yang laki-laki namanya Abu Salamah, ibunya namanya Ummu Salamah, anaknya salah satunya namanya Salamah gitu. Bapaknya Salamah, ibunya Salamah. Ini anaknya namanya Salamah. Salamah itu kalau dalam bahasa Arab, orang Arab itu menggunakan untuk nama laki-laki. Nek teng Jawa dadi wedok nggih. Nah, gitu. Saya juga punya bule, punya adiknya ibu itu namanya juga bule Salamah. Jadi memang di Jawa jadi nama untuk perempuan, di Arab nama untuk laki-laki. Baik. Nah, lalu Abu Salamah ini kemudian wafat habis dari perang gitu ya, terluka terus meninggal. Terus Ummu Salamah menjanda, kemudian sampai masa iddahnya selesai habis, terus dilamar oleh Nabi, jadi istrinya Nabi, gitu ya. Maka Umar bin Abu Salamah ini jadi anak tiri, anak gawan, ya, anak gawan istrinya Nabi, enggak diasuh oleh Nabi. Kuntu hulaman fi hajri Rasulillah, aku itu anak kecil di asuhan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi, dan adalah tanganku itu tatisu fisohfah. Tatisu itu gerak-gerak usil gitu loh. Usil di piring. Jadi sering cah cilik dolanan piring. Jadi mau makan itu piringnya nggo dolanan, tangannya usil di situ itu. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bersabda, ya gulam, cara kita ngger, le gitu ya. Hai anak, samillah, bacalah bismillah. Samillah itu suruh baca bismillah. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Makan itu dengan tangan kanan, bukan tangan kiri, ya, pakai tangan kanan. Wakul mimma yalika, dan makanlah yang dekat denganmu. Ma'am hin cedak sih. Fama zalatil katik mati ba'du, maka tidak henti-hentinya, ya selalu saja cara makanku sesudah itu begitu, ya begitu gimana? Mau coba bismillah, nganggo tangan tengen, ma'am yang cedak sih, gitu ya. Maka di sini kalau kaitan dengan yang kita bahas, doa sebelum makan adalah bismillah, ya, bismillah itu doa sebelum makan. Karena di sini sudah menyebut nama Allah tuh ya. Sebagian ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim ya boleh. Sebagian yang lain tidak, karena bismillah tok wae gitu loh. Ora bismillah tok loh, bismillah ngoten. Oh bismillah tok ngoten. Ora anggo tok. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Boleh pilih ya, masing-masing hujahnya ada. Terus cara mendidik anak kecil adalah disuruh, diperintah, bukan dilarang. Ini ya, ini juga penting, nggih. Jadi kagungan putra, si alit, apa wayah, apa putu ya, masih kecil, itu jangan dilarang, disuruh saja. Lah piye wong rusak-rusak lho, rusak apa? Nggih, reget nek kene. Nggih dikongkon mon. Nek dolanan ning njaba, ngoten lho. Aja dilarang. Aja dolanan ning kene. Itu ta ya. Biasanya kan tentang ibu-ibu, no, bapak-bapak gitu.
Ojo dolanan ngene pindah deh dolanane. Awalnya neng dapur seneni pindah neng kamar tamu. Dolanan kamar tamu. Senene ojo dolanan neng kene. Pindah neng kamar. Ora arek kamar. Senene meneh ojo dolanan ngene. Anake bingung. Ki neng ndi oleh dolanan ki neng kene ra oleh neng kono ra oleh kan ngono ta nggih. Carane urung dikandani wae. Le nduk dolane dolanane neng kene. Oh ngoten. Ini anu nggih, teori pendidikan nggih. Mungkin sudah sering disampaikan sekedar mengulang saja ya. Itu kandani begini, caranya begini. Jadi orek-orek nggih, orek-orek tembok. Aja orek-orek tembok, oh sing ndi orek-orek liyane gitu. Napa meja diorek-orek. Aja orek-orek meja. Lah gini lah beritahu. Nek kowe arep orek-orek neng kene, lho gitu lho, dikasih tempat gitu ya. Kasih tempat. Jadi nek jenengan ngangge spidol niku lho, spidol spidol word whiteboard niku nggih. Spidol yang bisa untuk dihapus itu kan. Niku ngorek-orek teng keramik enten iki mungkin dihapus saged. Ndak apa-apa gitu. Orek-orek neng kene, neng tegel kene, keramik ta ya. Orek-orek sak pole itu gambar-gambar macam-macam, rampung dihapus iso itu. Gitu ta ya. Contohnya begitu ya. Jadi Nabi kan tidak ngelarang toh anaknya dolanan gini. Rasulullah, aja dolanan ngono. Tapi kan ini le we arma'am maca bismillah se. Gitu ta nggih? Baca bismillah. Terus ma'am enggak utang sing tengen pakai tangan kanan. Gitu. Terus makan yang dekat. Muslim harus makan dengan tangan kanan kecuali bila tangan kanannya cacat, teramputasi, dipotong nih kan, karena ada luka, ada membusuk, terus diamputasi, dipotong. Atau sedang sakit atau terluka. Nah, kalau tangan kanannya berhalangan, ya terpaksa pakai tangan kiri yang meraiso. Tangan kanannya ora enek, eneke tangan kiwa tok, ya tangan kiwa. Tapi kalau punya, pakai tangan kanan. Lah orangnya itu kidali, ngomong sini, kidal. Orang kidal itu dilatih bisa kok. Khusus makan nggih, khusus makan bisa. Karena apa? Karena disuruh oleh Nabi. Walaupun dia kidal, dilatih pakai tangan kanan untuk makan bisa. Wong kula niku ndek kanca, saniki pun sedo, sudah cukup lama meninggal nggih. Wong Jakarta mereka. Dia itu orang normal. Normal itu artinya menggunakan tangan kanan gitu loh, pakai tangan kanan. Tapi oleh bapaknya, oleh ibunya dilatih untuk menggunakan tangan kiri gitu. Jadi wis cilik ngoten niku, kula ngerti. Maksudnya napa kula ya ngerti. Pokoknya wis cilik dilatih nganggo tangan kiwa. Sedane dhek wis tangan kiwa iso. Padahal tidak bukan kidal, bukan. Terus tangan kiwa gini. Terusnya pakai tangan kiri gitu. Karena dilatih dari kecil begitu. Saya cuma ingin menunjukkan. Lho iki lho wong normal wae dilatih jadi kede iso. Wong kede dilatih mam pakai tangan kan bisa gitu. Dewi tangan ya tuh, kita kan biasa pakai tangan kanan. Kalau tangan kiwa kan jana ya iso gitu, tapi kan pas dok riko tuh gitu. Lah itu kan dibegitukan ini bisa gitu. Jadi gampang aneh dicoba nek ma'am khusus ma'am wae. Dia karena kidal nulisnya tangan kiwa ora apa-apa, Sven. Ini nek ma'am tangan tengen. Gitu loh. Sejak kecil dilatih begitu, insyaallah bisa. Karena tadi terbukti ya. Terbukti teman saya itu orangnya bukan kidal, tapi dilatih pakai tangan kiri. Sedane ya iso. Sekali lagi karena saya belum tanya pada orang tuanya sebabnya apa, saya belum tanya. Pernah ketemu orang tuanya tapi enggak pernah tanya masalah itu ya. Makan makanan yang dekat berlaku ketika makan berjamaah. Ini khusus ya kalau makan bersama, kembulan teniko. Kalau kembulan itu makannya yang dekat dulu, ojo sing adoh sik itu. Makanya kalau menempatkan makanan jamaah itu lawen yang tengah, ngono lho nggih. Ojo lawe ning kono lah, mesakne sing kene no. Iki ngene bagi niku kangge nampan. Berlima atau berempat nggih. Sing kene bagiane sambel, ning kono iwak. Ya mesakne sing kene no nggih. Jiko iwake kadowan gitu. Tengah, di tengah. Jadi nasinya, ya pakai nasi ya. Nasi itu diratakne gitu di semua nampan itu ada nasinya. Terus bongso lauk, kerupuk, sambel itu di tengah. Jadi cedak kabeh gitu loh. Marah paham tidak apa itu. Saya itu pernah beberapa kali khutbah Jumat di Masjid Jajar Solo itu ya. Itu kan dulu ada namanya Pak Kadir itu kan sudah situ.
Pokoknya kalau khotbah Jumat di situ nanti disuruh makan di rumahnya. Habis khotbah Jumat makan. Lalu itu saya ya unik, saya baru lihat pertama kali dulu ya. Sekarang sudah beberapa kali lihat di tempat lain juga ada. Meja makannya itu tiga trap gitu. Jadi ada lantai satu, lantai dua, lantai tiga. Ada tiga tempat, tiga tingkatan gitu. Terus sudah diputar gitu. Jadi nasinya di tengah gitu, nanti lauknya di sini, nanti di sini bagian sayur dan yang lainnya itu di lantai tiga itu bisa digeser-geser gitu. Jadi kalau mau ngambil mana iwak nih kono, diputar krik-krik-krik-krik gitu soal itu. Jadi tidak gitu, putar sini bisa. Jadi bentuknya bundar, ada beberapa lantai, beberapa tingkat sehingga diputar bisa lah. Kalau gitu kan enak ya. Jadi makan orang ma'am jamaah sih nih, ma'am neng gini lu gue neng gini neng napa pawe iki adoh ning kono kae kan pakai foto ya juga kae dadi tarik krik 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 muter sampai sini bisa itu. Gitu ya. Contohnya saya ini sekedar contoh. Ini sekali lagi kalau yang makan dari yang dekat itu berlakunya bila napa ma'am jamaah. Ma'am kembulan. Kalau sendiri ndak. Sendiri cedak kabeh to nggih. Tak piring kan cedak kabeh itu. Ora kok ma'am ijen ngene iki terus mau juga kono ora oleh ya ndak lah, oh, tak piring kecil. Kalau piringnya besar, nampan bareng-bareng makan yang dekat lebih dulu. Ada pertanyaan? Lanjut nggih. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah ngendika bersabda, "Idza akala ahadukum, apabila makan salah seorang dari kalian, falyadhkurismallahi ta'ala, maka hendaklah dia menyebut nama Allah ta'ala." Maksudnya mengucapkan bismillah. Kalau makan, bismillah. Wa inna siya ayyadhkurismallahi ta'ala, dan jika dia lupa, fa inna siya, maka jika dia lupa, lali, ayat kurismallahi ta'ala bahwa dia menyebut nama Allah ta'ala, lupa tidak baca bismillah, fi awalihi, pada awalnya bacot ma'am, bacot dahar, awalimo lali ramoco bismillah, falyakul, maka adalah dia mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu, bismillahi awalahu wa akhirahu. Apa itu artinya bismillah? Dengan menyebut nama Allah awalnya dan akhirnya. Jadi kalau lali, supen, macet dahar, nah ya disusulkan. Bismillahnya disusulke dengan baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Keterangan, sebagaimana berdoa disyariatkan juga mengganti amalan yang terlewatkan. Amalnya gak terlewatkan, harusnya kan baca bismillah ya, ini kelewatan ya disusul ke, cara nih ini kuau, maksudnya bismillahi awalahu wa akhirahu, mata gak ada yang keluen ini ma'am langsung di ma'am lalu tuh bismillah ya, bismillahi awalahu wa akhirahu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan, annahu sami'an nabiyya, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Nabi ngendika, "Idza takhala ar-rajulu baitahu." Niki sing tengah sing kosong. Monggo. Sing bangane mboten katok napa meja, sing wingking-wingking pindah ngajengan. Tengah sini masih kosong. Silakan. Depan nomor saf pertama, saf kedua. Monggo. Mana tadi, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seseorang itu masuk ke rumahnya, yen wong iki mlebu ning omahe dhewe, fa dzakarallaha inda dukhulihi, lalu dia menyebut nama Allah ketika masuk rumah, maca bismillah gitu nggih, masuk rumah baca bismillah, menyebut nama Allah, qala syaitan, setan berkata, lama bita lakum wala asya'a, lama bita, tidak ada tempat bermalam, orang enek nggo nginep lakum untuk kalian,
Ini kalian kembali kepada para setan yang lain itu loh, teman-temannya sesama setan. Wala asya'a, dan tidak ada makan malam. Renek nggon nginep, renek ma'am bengi. Wa idza dakhala, ketika dia masuk rumah, ya, tadi kelewatan nggih, pada ini nggih. Idza dakhala rajulu baitahu, ketika orang itu masuk rumahnya, fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi, gitu ya. Ta'amihi belum saya baca. Lalu dia itu menyebut Allah ketika masuk rumah, wa inda ta'amihi, dan ketika dia makan, lebu rumah maca bismillah, arab dahar maca bismillah, gitu kan. Maka setan berkata, tidak ada tempat bermalam, tidak ada makan malam. Wis poso, bolo-bolo poso ya gitu. Poso renek nggon ma'am, renek nggon nginep wis gitu. Karena orang tadi masuk rumah dengan baca bismillah, ketika mau makan baca bismillah. Gitu ya. Terus wa idza dakhala malam yadhkurillah inda dukhulihi, dan ketika dia masuk rumah, ini contoh yang kedua ini. Yang pertama tadi masuk rumah baca bismillah, mau makan baca bismillah. Yang kedua ini masuk rumah baca bismillah. Terus setan berkata, tidak baca ya. Masuk rumah tidak baca bismillah. Idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi, ketika dia masuk dan dia tidak membaca, mengingat Allah ketika masuk, tidak baca bismillah, qala syaitan, setan berkata, adraktumul mabita, kalian dapat tempat bermalam entuk nggon turu saiki, begitu lho. Tempat bermalam ya di rumah itu maksudnya. Gara-gara sing mlebu ki marang maca bismillah. Terus wa idza lam yuzkir yadhkurillah inda ta'amihi, ketika dia tidak menyebut Allah saat makan, ketika mau makan, qala setan berkata, adraktumul mabita wal asya'a, kalian dapat tempat bermalam, dapat makan malam. Oh, gitu lah ya. Entuk nggon nginep, entuk ma'am bengi iki. Itu kata setan kepada teman-temannya. Setan yang dimaksud dalam hadis ini maksudnya jin kafir ya. Jin yang kafir. Jin kafir itu juga perlu makan dan bermalam sebagaimana manusia gitu. Karena mereka kan ketika bengi golek nggon turu gitu loh. Golek nggon turu, lalah enek wong mlebu omahe kok ora kelingan Allah, ndak maca bismillah, lah nggon turu saiki. Ngwar ma'am wong iki mau maca bismillah ora, nek maca bismillah ora entuk nggon ma'am, ora entuk ma'am. Ning nek ra maca bismillah entuk ma'am. Jine niku wau. Nggih. Muslim yang tidak berzikir mengingat Allah kan ditemani oleh setan dari kalangan jin, dikancani. Turune ya dikancani, napa? Ma'am ya dikancani, gitu-gitu. Ya, makanya kita harus ingat Allah. Nggih. Nek kondur mlebu omah maca bismillah, ucapkan salam baca bismillah. Nek wong ora ana masalah, tetap maca bismillah, tetap ucapkan salam gitu ya. Assalamualaikum, bismillah. Masuk rumah gitu. Supaya apa? Supaya setane ora melu mlebu. Jine niku lho nggih, jin kafir niku ora melu mlebu. Ora melu turu kono gitu. Ora lenggon iki. Lah ngene maca bismillah ora iso dileboni. Lah engko nek ma'am nggih ngoten, dahar ajeng dahar maca bismillah sik. Gen setane ora oleh ma'am ngoten ya. Berikutnya Umayyah bin Mahsy, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Rasul itu sedang duduk jalisan, lenggah. Wa rajulun ya'kulu, dan ada seseorang sedang makan. Di dekatnya ada seseorang lagi sedang makan. Falam yusami, laku tidak, dia tidak baca bismillah. Falam yusami, maka dia belum atau tidak membaca bismillah. Hatta sampai lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun, tidak tersisa dari makanannya itu kecuali sak suap. Karek sak puluhan tok itu, sak suap tok tinggal satu itu. Sudah mau habis makanannya, dia belum baca bismillah. Falamma rafa'aha ila fihi, tatkala dia mengangkat makanan itu ke mulutnya, jikuk makan ini suapan terakhir nih. Lama puluhan terakhir ini mau dimakan ini. Mau dimakan itu terakhir, terus dia mengatakan qala bismillahi awalahu
wa akhirahu. Dungo rumoco bismillahi. Bismillahi awalahu wa akhirahu, baru dimakan gitu loh ya. Di suapan terakhir itu dia mengucapkan begitu. Fadhohikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi tertawa. Gumujeng mesem karepe nggih. Gumujeng mesem. Summa qala, kemudian beliau bersabda, mazala syaitonu yakulu ma'ahu. Setan itu tadi ikut makan bersama dia. Fit mau sejak tadi setan ikut makan bersama dia. Falamma zakara smallahi azza wa jalla, tatkala dia menyebut nama Allah azza wa jalla, yang baca bismillah tadi, istaqa'a ma fi batnihi. Setan itu memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Jadi Nabi, karena Allah memperlihatkan nggih, di persane pada Nabi, Nabi jadi perso, tadi itu setan ikut makan gitu. Pas ma'am tadi itu setan melu ma'am. Jinnya maksudnya ya, jin kafir itu ikut makan di situ. Telat-tel begitu. Entah caranya bagaimana enggak diterangkan, tapi ikut makan di situ. Setelah dia baca bismillah, terus dimuntahke gitu. Dimuntahkan. Makanannya tadi lah, tapi tertawa tersenyum gara-gara itu. Roh jin ini gua muntah gitu loh. Karena baca bismillah. Maka keterangannya dulu ya. Susulan doa sebelum makan selesai itu bermanfaat besar, yakni menjadikan setan dari kalangan jin memuntahkan makanan yang dia makan sejak tadi, ketika manusia yang memakannya belum membaca bismillah. Dikulo menjadi samping ya, belum baca bismillah, dahar belum baca bismillah. Niku nek ngantek rampung dahare, rampoco bismillah, setane melu ma'am, ora dimuntahke. Ning nek jenengan kemutan, sak jerenge rampung tengah-tengah, niku malah contone kare siji tok nggih. Keri-keri niku maca bismillah ya awalahu wa akhirahu, setane muntah itu. Dimuntahke lagi, tidak jadi ikut makan gitu. Jadi makanan kita bersih, tidak ditemani setan, gitu ya. Jadi ada kebaikan dengan itu tadi. Lah Nabi kok pirsa? Nabi dipirsani kali Allah, ditunjukkan oleh Nabi, oleh Allah ditampakkan pada Nabi gitu loh. Peruh setane kaya ngunungi mau. Jinnya itu maksudnya begitu. Bacaan zikir dan doa memiliki dampak yang dahsyat terhadap makhluk. Nah, ini penting ya. Jadi kita ini diajari dungo ngeten iki dipraktekne nggih. Ora kudu ngaji tok, ngaji nggih, mudeng ilmune saiki dipraktekne. Kene tadi dahar ampun supaya maca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim gitu ya, baru makan. Terus kalau mau minum juga gitu padha ta nggih, makan sama dengan minum juga begitu, mau minum bismillah dulu. Itu ada profesor dari Jepang lokal ali jeneng gitu nggih, itu anu meneliti gitu, diteliti minum air putih gini nih, air putih gini nih. Kalau orang mau minum, dia tidak bukan orang Islam, bukan orang Islam. Dicoba, dia punya mikroskop elektron itu ya, bisa melihat hal yang kecil-kecil itu. Jadi Arab ngombe ngene iki omongane sing apik-apik gitu. Tidak baca bismillah tapi ngomong yang bagus-bagus. Bersyukur kepada Tuhan, macam-macam gitu. Ngomong yang baik-baik atau memuji-muji sesuatu, memuji Tuhannya dan sebagainya. Tak perlu kata baik. Terus apa hasilnya, minuman tadi kemudian diteliti. Terus yang lain, gelas yang lain isinya juga sama. Mau minum itu diunek-unekke sih. Dipisu-pisu itu, macam-macam, wah pisuan macam-macam itu. Terus diperiksa ke lab juga. Itu terbukti. Ada fotonya nih nggih. Saya kok lupa sini, The Power of Water salah ya judulnya itu. Kekuatan air itu. Profesor dari Jepang. Bukunya itu apa? Berwarna itu, cetakan color apa berwarna full color sehingga ketok itu ditunjukkan ketika dia diomongi baik-baik itu dicek isinya apa, dicek keadaannya, molekulnya itu bagus sekali, kristalnya tuh apik gitu loh, bentuknya kristal dan bagus itu. Nah, sedangkan yang dipisu misalnya jadi kacau kristalnya itu, orang genah itu bentuknya, jadi di foto itu enggak jelek sekali, yang satu bagus satu jelek. Lah terus kemudian itu dikembangkan oleh, karena kejadian begitu, terus orang-orang Islam yang di Jepang, mereka kemudian
mau baca apa, mau minum bismillah, bismillahirrahmanirrahim terus diminum itu ya, atau dibaca bismillah dulu terus diperiksa nih di lab tadi. Itu paling bagus ternyata. Jadi kristalnya tuh apik banget itu. Ini tadi diomongin baik tadi sudah bagus. Ini lebih bagus lagi, sempurna gitu. Bentuk kristalnya sangat bagus, ada fotonya itu. Loh gitu loh ya. Nah, itu zaman Nek Ben sahabat enggak tahu gitu itu. Wong didawi maca bismillah ngono wae gitu. Lah orang sekarang terbukti ternyata gitu. Jadi makanya kita kalau meh mau ngunjuk napa zam-zam niku nggih. Itu kan tekan donga to nggih. Lho itu dongonya itu nanti begitu tadi kaitannya dengan itu. Jadi donga nyuwun sing dikersakan sing diinginkan apa doa. Nah itu karena ada hadis ma'u zam-zam lima suri balahu. Air zam-zam itu untuk apa yang dia minum. Jadi gampang aneh, pi ngombe gen ngopo, gen mari loromu. Mari loromu. Loromu mari gitu. Kamu minum itu biar kenyang, nanti kamu jadi kenyang. Loh gitu loh. Itu karena Nabi ngendika gitu ya. Memang khusus air zam-zam itu khusus. Kalau air-air biasa tadi, kalau kita baca bismillah, kita berkata-kata baik, hasilnya kalau kristalnya itu bagus, nanti kalau masuk ke tubuh, tubuhnya jadi sehat gitu loh. Itu gitu. Jadi profesor tadi itu memeriksa sampai ke tingkat itu, diperiksa. Kene kristale koyo ngene iki engko diombe dadi piye? Dadi apik. Itu gitu. Subhanallah, kita jadi tahu sekarang ini ternyata itu salah satu manfaatnya. Jadi diketahuinya baru sekarang ini, dulu-dulunya ora gitu. Karena diperiksa ternyata begitu. Makanya kita disuruh baca bismillah. Baik, ada pertanyaan? Monggo. Silakan. Maka dilakukan upaya membaca basmalah. Ada yang melakukan basmalah dengan zikir, ada yang melakukan dengan zikir. Bagaimana membaca basmalah dengan zikir? Yang kedua, makan dianjurkan supaya tangan tenang. Tapi praktiknya ada tangan kiri. Dikarenakan apa? Tangan kanan itu. Dikarenakan apa? Ya ini yang berjalan. Ditegur sampai dia punya kutuk. Kebanyakan tangan timur. Bagaimana cara mengatasinya? Warga yang kerap kali memakai tangan kiri. Umpamanya di dunia itu nyata, ditekun ya udah mau. Itu termasuk bisa apa? Iya. Yang pertama tentang apa? Lali. Kiri dan jahat. Oh, sir sama jahat gitu. Jadi gini, membacanya itu boleh sir, boleh jahar, cuman mestinya ya diucapkan. Jadi mboten dibatin tok ngono lho. Diucapkan arek tang liri. Bismillah gitu lho. Itu ya. Karena zikir itu kalau diucapkan lebih bagus. Jadi diucapkan rasa kudu banter-banter, tapi tidak dibatin tok. Aku wis bismillah ning tak batin tok, jangan. Tapi diucapkan juga walaupun yang dengar cuman kita gitu lho. Enggak apa-apa, yang dengar cuma kita. Al-Fatihah mana sama-sama, sama-sama baiknya. Tergantung kondisi saja. Kalau kondisinya memang kalau butuh ngajari, ngajari putrane misalnya nggih. Bismillah. Nah, gitu. Oh, Bapak, oh, bismillah. Aku tak nah, gitu kan ngajari. Tapi kalau enggak, lirih saja lebih baik daripada keganggu yang lain kan ya. Bismillah itu enggak usah keras-keras, tapi diucapkan, tidak dibatin tok gitu ya. Tidak hanya dibatin tapi diucapkan. Yang kedua tentang tidak bisa makan pakai tangan kan. Kalau memang tidak bisa enggak apa-apa. Itu tadi ya. Hanya karena kidal atau karena apa, tapi tadi saya katakan dididik jane iso, walaupun kidal diusahakan bisa, tapi ya abot angelnya, tapi ada bisa. Yang kedua, karena enggak punya tangan ya memang itu cacat kok nggih. Luput cinatur gampangan itu, enggak apa-apa pakai tangan kiri. Atau sedang luka digip gitu. Preso tangan ya enggak bisa ya sudah pakai tangan kiri gitu. Kalau yang tidak mau itu ada hadisnya, cuman enggak ada yang muat di sini karena itu bukan kaitan dengan doa ya. Nabi itu pernah nyuruh orang, kamu makan pakai tangan, jangan pakai tangan kiri. Ada orang pakai tangan kiri, Nabi ngendika, napa? Pakai tangan kanan. Terus dia bilang, saya tidak mampu ya Rasulullah. Mas la astate itu dia bilang gitu. Maka Nabi mengatakan mastatota.
kamu tidak mampu. Digitukan sama Nabi. Memang gue raiso. Habis itu tangan tangannya diunggah kata raiso. Jadi lumpuh gitu. Dan dungane Nabi tadi, dek ngapusi, jane iso ning ngomong raiso ngoten lho. Nu sakit kula. Ya wis berarti kowe raiso. Dadi raiso tenan. Begitu lah ya. Nah, makanya jangan ya tetap pakai tangan kala. Saiki masalahe dikandani iki ngeyel. Lah sakniki sing ngeyel niku sinten sik? Nek niku putrane jenengan nggih dipaksa gitu lho. Paksa carane tentunya dengan cara yang baik gitu ya, dipaksa dengan cara yang baik. Ayo saya kita tangan. Butuh sakit apa? Iso. Oh, iki ora iso piye iso. Gitu lah ya. Masih kecil nih saya gitu ya. Atau kalau itu istri ya disuruh dipaksa gitu. Istri ya dipaksa. Tapi kalau itu teman kita, ya kita iso ning ngandani tok. Aku tangan-tangan Kang. Pi wayo padha wae iki tangan iki yo tangan. Ora Kang, kudune iki ngau tangan-tangan soalnya Nabi ndawuhi ngono nek tangan kiwa iki kaya setan, setane makne tangan kiwa. Aja kaya setan, Nabi juga nglarang gitu. Wis kowe iki ceriwis. Pakaian ngomong, ya wis sok gitu. Lah teman kita harus kita pakai, kamplengi ya ndak kan ya. Ya sudah biarkan saja karena apa? Kita sudah mengingatkan dia enggak mau ya wis. Tapi kalau di bawah kekuasaan kita paksa gitu. Dipaksa kendhas ya apik kok ngoten to nggih. Di pondok enek bocah ngau tangan kiwa ya dipaksa tangan-tangan ayo tangan-tangan ra iso carane diajari ngene itu diajari biar bisa pakai tangan kanan gitu ya gitu jadi tergantung yang melanggar niku sinten yang kalau itu di bawah kekuasaan kita ya kita paksa tapi kalau di luar kekuasaan kita kita bisa ngandani tok. Ada lagi cekap nggih berikutnya Abu Sa'id Al-Khudri. Betul nggih. Mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min ta'amihi adalah beliau kalau selesai dari makannya qala beliau berdoa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Oh, pengen tiga nggih. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillah. Segala puji miliknya Allah alladzi yang Allah yang at'amana memberi makan kita. Allah itu paling makan kepada kita, yang memberi makan itu Allah. Wa saqana dan memberi minum kita. Allah memberi makan kita dan memberi minum kita. Wa ja'alana muslimin dan menjadikan kita orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri. Nah cuman sayangnya hadis ini do'if gitu. Hadisnya itu do'if. Jadi sebagian ulama membolehkan pengamalan hadis do'if ini untuk keutamaan amalan ya. Ini kan sekadar doa ya. Tapi sebagian yang lain ya enggak. Suasa hangusing do'if gitu, ya. Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu menyatakan anna ekola Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda man akala to'aman, barang siapa yang makan makanan, sopo sapane wong kang ma'am, makanan satu makanan, faqala lalu dia berdoa, rampung makan berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kita baca nggih. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu ya. Kalau macam begitu, ghufira lahu, diampuni untuk dia
ma taqaddama min dzambihi, apa yang sudah lewat dari dosanya. Ya, dosanya yang lewat diampuni oleh Allah Ta'ala. Hadis ini kedudukannya hasan menurut Al-Albani, ya. Walaupun sebagian ada yang mendhaifkan, tapi kalau menurut Al-Albani hadis ini kedudukannya hasan. Hasan itu artinya makbul, ya. Keterangan, doa-doa sesudah makan itu beragam dan beraneka. Sebaiknya dipilih doa yang didasarkan hadis yang sahih atau hasan. Berdoa berdasarkan hadis yang dhaif tetap boleh dilakukan. Boleh. Ora kok haram, betul? Boleh. Yang penting pada doa sesudah makan adalah ucapan hamdalah. Ada alhamdulillahnya itu. Itu kan tadi semua ada kata-kata alhamdulillah tadi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, atau alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwata. Dengan pakai alhamdulillah kabeh. Jadi cara gampangane maca alhamdulillah, alhamdulillah tok gitu ya boleh. Enggak usah pakai apa-apa. Alhamdulillah, makan selesai alhamdulillah. Sebagian orang ya, bagian orang itu ya menurut saya mungkin agak kebacutan ya, tapi wong dia yakin. Jadi ngene iki, misalnya minum ngene iki. Bismillah sik, bismillah. Alhamdulillah, terus bismillah lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi minum dua teguk itu bismillah ping pindo, alhamdulillah ping pindo. Ada yang begitu loh ya. Nanti Allah alam, kalau menurut yang saya tahu tidak harus begitu. Jadi bismillah pisan tok menta napa gitu. Kayak maaf kan ngono nggih. Maaf kan ya langsung kabeh to nggih. Bismillah makan sudah. Makan nanti makan berikutnya lagi pasti dalam satu piring itu kan tidak usah bismillah lagi gitu loh. Tapi sebagian gitu. Lah ngopo ngono? Alasannya gen kelingan Allah terus itu. Bismillah. Wih, jadi ya lagi alhamdulillah, minum lagi bismillah gitu-gitu. Ya. Ada yang begitu ya, tapi wallah alam kalau saya yakin tidak harus begitu. Yang penting ngarepe maca bismillah nggih, mrene-mrene nganggo alhamdulillah. Berikutnya Anas radhiyallahu anhu menyampaikan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'a ila Sa'd bin Ubadah, datang ke rumahnya Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu termasuk orang Ansor, tokohnya Ansor. Faja'a bi khubzin wa zaitin, lalu dia datang, Sa'd itu datang menyiapkan apa? Hidangan. Hidangannya itu khubz wa zait. Khubz itu roti, zait itu minyak, ya. Minyak zaitun atau minyak. Fa'akala, lalu Nabi makan. Roti dikasih minyak, dikasih kita ya mungkin apa jenenge mesisnya lah gitu lah ya. Kalau roti ada mesisnya lah atau merteganya itu, mertega. So maqalan Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, berdoa niki. Rampung dahar, wes rampung terus ndonga. Ndongane sing di omah. Ndongane pripun? Aftara indakum shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat 'alaikumul malaikah. Tuh. Aftara berbuka indakum di rumah kalian ini siapa? Ash-shaimun, orang-orang yang sedang puasa. Poso bukane ning omahmu kene. Wa akala ta'amakumul abrar, dan makan makanan kalian, makan makanan yang kalian siapkan. Siapa al abrar? Orang-orang baik. Wong-wong sing apik-apik iki. Wa sholat 'alaikumul malaikah, dan mengucapkan sholawat kepada kalian siapa al malaikat, para malaikat. Nah, kita baca nggih. Ini hadis niki kalau kita sedang dikasih makan sama orang wis rampung maam terus dungane ngene niki wae. Dungane ngene niki. Aftara indakum shaimun. Nggih. Wa akala ta'amakumul abrar. Wa shallat 'alaikumul malaikah. Aftara indakum shaimun. Wa akala ta'amakumul abrar.
wa sholat alaikumul malaika aftara indakumus sha'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sholat alaikumul malaika. Ngoten nggih. Niki diundang makan nang omah ngoten, dijasakne nggih ngoten. Nah, gitu lho ya. Ya Mas, tindak jasakne kancane. Oh, jasane yo. Aku lagi entuk rezeki, jasan. Nang ngendi nang kono? Kene kan mriki kan atas ta nggih. Wong dodol-dodol sego sego niku. Rampung bungane aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sholat alaikumul malaikah ngoten. Dungane ngoten niku wau. Doa pada hadis ini diucapkan untuk orang yang memberi buka puasa maupun orang yang memberi makanan. Makanan baik matang maupun mentah ya, kasih makanan dungane gitu. Doa ini diucapkan sesudah makan ya. Sudah selesai makan, diucapkan. Makanya tadi biasanya itu kalau enggak buka puasa ya memang diundang makan itu loh biasanya. Bukan kok wong yang terkaya kok panganan, bukan gitu. Karena kalau gitu kan durung sempat dimakam toh nggih. Ini maca dungane nek bar maem gitu. Dadi wis maem terus nek cara diundang ning omah berarti pamitan gitu nggih. Sik aku tak wis rampung ya wis warak aku tak mulih dungane gitu loh ya. Carane ngoten. Atau tadi ning jasa ning jowo gitu nggih rampung dungane atau buka puasa. Ini napa kambing guling saya gitu ya misalnya gitu. Asih buka puasa rampung sehingga iwa dihitung gak kayak ambil pulang kan itu kan akala indakumul shaimun wa apa aftara indakumul shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sholat alaikumul malaikah ngoten ya. Jadi di doakan dengan cara seperti itu tadi. Ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya Ahmad, Abu Dawud ya, Ibnu Majah. Al-Albani mengatakan hadis ini berderajat sahih. Menurut Al-Albani hadisnya sahih. Ada pertanyaan? Monggo. Tentang menggunakan hadis yang bukan sahih. Artinya tidak termasuk amalan yang karena memang banyak amalan-amalan yang itu ternyata bid'ah memang menggunakan banyak menggunakan hati-hati namun berdoanya yeah. Jadi begini, kalau ulama itu membolehkan penggunaan hadis dhaif itu untuk fadhailul a'mal, bukan untuk amalan pokok nih, bukan. Jadi kayak misalnya zikir. Zikir itu kan ada ayat anjuran umum udzkurullaha dzikron katsira gitu ya. Zikirlah zikir yang banyak. Nah, terus kemudian ada hadis dhaif misalnya, ada zikir begini di waktu sore begini, siang begini itu ada hadis tapi dhaif. Nah, itu dipraktekkan boleh-boleh, tetapi satu, jangan meyakini apa yang dijanjikan di hadis itu. Misalnya ngeten, sapa sapane sing zikir maca iki nganti ping 100 entuk ngene. Karena dhaif jangan diyakini, gitu loh ya. Jangan di, tapi yang diucapkan kan benar itu. Maca subhanallah atau alhamdulillah. Itu kan benar itu kan zikir itu loh ya. Asal apa namanya? Perintahnya itu ada. Itu yang begitu. Makanya boleh. Tapi tadi jangan diyakini. Yang kedua disampaikan bahwa ini hadisnya dhaif gitu loh. Jadi diyakini ini sahih enggak? Makanya ganjarannya yo ya, tidak sahih gitu. Itu kalau memang untuk fadilah amal. Tapi kalau untuk amal pokok enek amalan misalnya sholat gitu nggih, sholat. Kayak sholat khusus sholat yang ngene iki, sholat jam semene iki enek sholate apa hadis iki? Hadisnya dhaif ya enggak boleh diamalkan. Tidak boleh gitu. Kenapa? Karena sholat itu ibadah mahdoh yang terikat oleh waktu. Ada terikat oleh waktu atau oleh keadaan. Maka kalau tidak ada perintah untuk itu, ya jangan dikerjakan. Sholatnya sih boleh, sholat sunnah boleh, tapi memastikan sholatnya kudu jam semene, kudu neng kene, lah itu kan dhaif ya. Biasanya kalau dhaif jangan dipraktekan, gitu ya. Kayak tadi ada boleh kalau asal perintahnya itu sudah ada dulu. Perintah dzikir seneng lah saya kira dzikir koyong ini ki
dibaca boleh-boleh, ning jangan di apa disampaikan ini kudu ngene. Saiki maca kulhu ping 100. Maca kuliah ayu ping 100. Maca binas bil falak juga ping 100. Lah dalile ndi? Kan gitu kan. Jumlah tertentu itu ada harus ada dalilnya itu. Nek ndak ndak boleh. Tapi kalau sekedar maca saiki aku ora nganggo kuwi ning pokoke aku arep maca kulhu ping bolak-balik. Ya boleh saja kan. Tidak apa-apa gitu loh ya. Jadi menjalankan apa namanya zikirnya tadi tanpa menggunakan hadis itu secara langsung gitu namanya gitu. Gitu ya. Jadi kalau hadis itu emang gitu. Tapi kalau tadi amalan tertentu, ini hadisnya dhaif lah, jangan. Itu perbedaan ulama tentang salah satunya tentang doa kunut ini. Kunut subuh itu kan gitu. Kunut subuh itu hadisnya ada, tapi dhaif gitu loh. Hadisnya dhaif. Nah, sebagian yang menggunakan orang kok ini hadisnya orang do'if, hadisnya ini hasan. Ya sudah, memang berbeda. Nanti penetapan hadis juga beda-beda lagi ulama itu, gitu ya. Ini meyakini, oh ini hadisnya hasan. Sing ini orang ini sohe, sing ini malah do'if, kan gitu, beda-beda. Nah ya, yang menyatakan hadis itu hasan, ya berarti dia mengamalkan, jadinya boleh, gitu. Tapi kalau enggak, hadisnya do'if, aku orang melu ngamal lewe. Ya, jadi begitu. Cekam, gak? Ada lagi? Tentang berdoa. Berdoa, gitu. Berdoa sendirian dengan mengamini para imam, para ustaz, para kiai. Pertanyaannya, abul mana, hikmah mana, faedah mana? Berdoa sendirian dengan mengamini para kiai-kiai, pak ustaz-ustaz yang menjadi imam, boleh menjelaskan. Doa sendirian atau doa bersama itu mana lebih baik? Tergantung anu kondisi saja. Tambah seperti tadi, kalau memang itu mendoakan di apa namanya untuk hal yang besar gitu ya, atau waktu ada pengajian gini terus disampaikan ini Pak Anu sakit ya, didoakan bareng-bareng lebih baik. Satunya mendoakan, yang lain mengamini. Kenapa lebih baik? Karena nek wong siji sing donga, nggih. Nek ra kabul ya wis, rampung to nggih? Ra kabul. Nek sing donga wong akeh, salah siji kabul kan cukup to nggih? Ya gitu loh ya. Misalnya kita ini sampe enten iki. Sing enten posisi sing makbul dongane. Dia apakah dia yang doa atau dia yang mengamini padha wae, nek dongane dadi kabul itu makbul itu. Keuntungannya begitu. Jadi nek doa bareng-bareng keuntungannya begitu. Makanya keras bacanya. Diwaca sing banter, sing amin wong akeh, muga-muga di antara semene iki ana sing kabul sisi. Cukup sudah itu. Dicitok cukup. Apa meneh kabul kabeh, alhamdulillah gitu kan ya. Lebih bagus lagi gitu loh ya, keuntungannya. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, apalagi kalau itu sifatnya rahasia, ya aja banter-banter dongane gitu. Contoh ini. Kan kita disuruh nek lagi ngelamar wong niku, ngelamar gadis maksudnya gitu ya, arti pek bojo niku nek ngelamar kok cerita-cerita. Engko nek wis rabi cerita-cerita gitu loh. Kenapa? Karena likulli dzi nikmatin mahsudun. Setiap yang punya nikmat itu dihasati, didengki sama orang gitu. Lagi ngelamar cerita-cerita, engko liyane anu dilamar tak gagal ke sana nih, kan ngoten. Jangan diem saja. Mulai es nikah cerita-cerita gitu loh ya, itu gitu ya. Makanya tadi kembali ke sini terus dungo ya Allah, muka-muka sing kau lamar kau gelem ya Allah gitu kan. Yo coba banter-banter dungo nih. Nah banter-banter katanya kamu ngerti jadi nih kan gitu tuh ya. Contohnya begitu loh ya. Itu contoh ya. Jadi tergantung. Makanya saya akan ditanyai lebih afdol yang mana, tergantung kondisi. Kalau kondisinya memang perlu didoakan bareng-bareng koyo dungane dulur-dulur teng Palestina, teng Gaza, ngoten nggih. Bareng-bareng dungane. Ayo, monggo apa supaya Allah menyelamatkan mereka. Mbok sisi sing amin iki sisi berhasil amin apa sudah terkabulkan gitu. Mungkin sing maca donga malah ra makbul nih sing di antara hadirin yang mau ngamin itu ada yang makbul satu. Sudah cukup itu. Kan gitu tuh ya. Nah, itu keuntungannya di situ tadi. Ya. Ada lagi? Berikutnya nih, Ka'ab bin Malik masih ada waktu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah SAW yakulu bitalasi asobi'a. Nabi itu daharnya makannya dengan tiga jari.
Wayal aku yadahu qabla ayam sahaha, dan beliau mengulum, ngelamuti tangan beliau qabla ayam sahaha, sebelum beliau mengusapnya, sebelum mengusap dengan serbet atau dengan yang lain. Itu Nabi mengelamuti dulu, dimakan yang ada di jari ini, dikelamuti sih biar resik gitu ya. Ka'ab bin Ujrah berkata, saya baca sekalian ya, ra'aitu Rasulullah SAW yakulu, aku melihat Rasulullah SAW itu makan bi asabi'i salasi, dengan jari-jari beliau yang tiga jari. Apa itu al-ibham? Satu, jempol ya. Al-ibham itu jempol. Walati taliha, dan yang dekat dengan jempol, jari telunjuk, jempol, jejere, telunjuk. Terus wal musto, jari tengah. Jadi makannya begini, pakai tiga jari begini. Waro'aituhu yal'la'iko asobi'ahu talas, dan aku melihat beliau, beliau ngelamuti, mengulum tiga jari beliau itu sudah makan. Qabla ayam sahaha, sebelum beliau mengusapnya, sebelum mengusap dengan apa, serbet atau dengan tisu, dilamuti dulu. La'ikol wusto walati taliha, beliau juga mengelamuti yang tengah dan yang sampingnya itu, ini dan sini itu. Ini berarti kan jari itu telunjuk ya, tengah dan yang di sampingnya. Jadi makanya pakai tiga jari begini, semua dikelamuti sisi-sisi gitu, dimakan semuanya biar tidak tersisa makanan di jarinya. Niki anu ya, ngeten niki nek di praktek ini sekarang itu mungkin donglok ke wis manggo tangan dilatih sisa gila nih, gila nih mboten gila nih, wong Nabi ngajari ngoten kok gitu loh ya. Kono ngomong gila nih wis seben kamu, aku meru Nabi kok gitu loh. Nabi begitu ya. Jadi merupakan sunnah Nabi, selayaknya muslimin mempraktekannya, walaupun banyak yang tidak praktek ya. Ayo dhewe disi ayo praktek. Nek dahar nangit asto nggih, bar niku terus sak jaringe diserbeti, sak jaringe diusap nangit tisu, didahar sik nggih mriki niki. Cek nek upone ning kene, dipaham sik itu lho, didahar sik. Sunnah seperti ini besar kemungkinan menjadi bahan ejekan orang-orang yang tidak suka atau musuh Islam. Maka justru harus disebarluaskan oleh muslimin. Dietinya ben memang saya ojo tak dakwah ke kok, gen praktek kok gitu loh ya. Enggak apa-apa, hadisnya sahih nggih. Yang depan tadi sahih, yang belakang ini ada di kitab-kitab hadis yang belum bisa dicek ini kesahihannya. Ada Ahlak Linnaan, Ahlakun Nabi, ada Al-Fawaid, ada juga di Mu'jamul Awsat, tapi tadi belum sempat saya masukkan ya. Jadi di footnote-nya nomor 9 itu sebenarnya ada tambah lagi Mu'jamul Awsat li Tabrani. Tapi tidak ada keterangan mensahihkan hadis ini. Jadi enggak tahu kedudukannya bagaimana. Belum kita cek ya, belum dicek lagi para apa namanya? Perawinya. Tapi kalau tiga jarinya benar, tapi yang menunjukkan jempol, telunjuk sama jari tengah ini yang kita belum tahu kedudukan hadisnya. Anggaplah itu bukan itu gitu. Liane. Ya sing paling penak ngene iki masalah iki. Kita dari situ dulu misalnya pilih niki. Ya kan angel to nggih. Piye makame kan gitu kan ya. Artinya walaupun ini hadisnya dhaifun misalnya nggih, sampai pada dhaifun, prakteknya yang mudah ya pakai tiga jari ya ini. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah gitu ya. Yang paling enak ini pokoknya jempolnya harus terlibat karena untuk makan kan enak begini. Nah, gitu ya. Ada lagi sing ngelokke. Maam jiji telu tok ya wis suwe ramateng-ramateng ora rampung ngono nggih. Ya kita jawab, la wong Cina ae malah dirisine mung loro. Napa? Sumpit iki kok. Iso itu loro itu. Terus ya cepet maame nggih. Ya bisa, masalahnya bukan masalah itu. Masalahnya wegah praktek sunah niku lho. Maame ngateni iki. Wah, ngateni kan elek to nggih. Ya pakai Nabi sopan bagus lho pakai gini. Jadi apa dulu ada gojekan, ada orang makan wong telu anu urunan, enek sing urun 5000, enek sing urun 3000, enek sing urun 1000, wong telu makan bareng-bareng, sudah
regane makanane regane pinten berarti? 1000. Nah. Terus bareng wis arep maem sing urun 5000 ngomong, "Aku urun 5000 makme engko dadi 5." Nah. Sing 3000, lha aku 3000, 3 berarti kowe. Lah aku 1000 siji berarti. Piye carane maem? Lah sing siji iki ora kalah pokil gitu. Sing isi kan aku mau janji tok carane maem piye? Ndoke ditusuk kae dari sini iki. Tusuk dimakem dhewe. Wah, urek kowe. Lah salahnya peraturan ini kok aneh itu. Peraturan ini 1000 dari siji ya, carane maem piye dari sisi kan angel to nggih. Ndak bisa makan kan? Ya sudah. Akhirnya ra iso maem dari apa sih gue? Ndoke niku wae, ndok bunder niku nggih. Ndok godhok niku tusuk anggo dari sisi. Tusuk dimakem dhewe ya wis. Kowe maem apa ya, aku maem ndok tok wae. Itu ya. Jadi apa namanya keadaannya tidak begitu, tapi tiga jari saja, lagi tiga jari begitu. Oke. Ada pertanyaan? Masih ada waktu dikit ya. Ibnu Umar menyatakan, karena Rasulullah SAW idza aftara, apabila beliau buka puasa, beliau berdoa begini. Zahabal dhama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Lepas buku ini kan ya. Ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Zahabal dhama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Zahabal dhama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Zahabal dhama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ya. Apa itu artinya? Zahabal dhama'u, hilang dahagaku ini. Dahaganya hilang, ngelak hilang. Wabtal latil uruk, dan urat lehernya sudah basah. Kelebonan banyu kan, wis teles kayak gini, wong kan garing. Wis orang ngunjuk ya, tidak makan, tidak minum. Wasa batal acu, dan pahalanya ditetapkan, tetap pahala itu insya Allah. Itu ya, maksudnya kalau Allah menghendaki dapat pahala, puasa. Ya. Jadi kalau poso, maten baca doa ini. Ya. Tapi jangan lupa baca bismillah. Bismillah juga iya. Lah ini pakai begini. Nanti sudah apa berbuka sudah baca bismillah, tambahi doa ini. Bismillahnya tetap. Ya, ora kok bismillah hilang, maten. Kemudian Mu'adz bin Zuhrah menyampaikan yang terakhir, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara, adalah beliau itu ketika beliau berbuka puasa, kala beliau berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Cuman ini kan dhaif juga ya kalau menurut Al-Albani. Yang tadi itu kedudukannya Hasan ya. Hasan menurut Al-Albani yang tadi. Kalau yang ini dhaif menurut Al-Albani. Yang dhahabat dhamma'u tadi kedudukannya Hasan. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ini yang dulu kita biasa apalagi itu ya. Ternyata hadisnya dhaif. Sekali lagi, kalau sekedar doa sebenarnya enggak apa-apa, cuman ya baiknya milih yang hasan atau yang sahih saja. Ya, sing dhaif ora sah itu. Atau tadi bismillah ya cukup itu, bismillah wae, bismillah saja. Jangan lupa baca bismillah. Terus donga-donga niki, doa-doa begini ini itu kita baca dan kita pahami maknanya sambil diresap-resapi gitu loh ya. Karo ndonga karo zahabat doma untuk hilang, laku hilang, waktu latihan uruk sudah basah sekarang urat leher ini, dan mudah-mudahan pahalanya tetap dapat dari Allah, ditetapkan oleh Allah, kan gitu kan okay. Jadi maca dongane niku kareh napa menyertakan hati. Kalau menyertakan hati sih dari ngoten niku wau, jadinya makbul doanya itu. Kenapa? Karena kita ikut serta di situ. Donga karo mudeng maknane, atine melu donga. Niku dikir itu seperti itu. Lah kalau begitu yang terjadi makbul insya Allah. Karena apa? Karena dia sambil paham maknanya. Ojo ndonga ning ra mudeng maknane, ojo kan. Harus tahu. Gen ngerti piye? Sinau kan gitu ya, belajar ngaji biar tahu makna doa-doa yang kita baca itu. Baik, sampai di sini. Ini waktunya sudah habis, nggih monggo, silakan. Monggo. Iya, doa dapat dimakmu tentunya. Ini kalau kita perhatikan tadinya itu memang banyak itu dibaca setelah
Nggih, bener. Ya. Setelah berbuka tadi, bismillah, kemudian berbuka terus mau coba doa begitu. Apakah sudah selesai? Apa sudah minum ya boleh. Jadi tidak harus rampung kabeh nggih. Tidak harus rampung kabeh, tapi takzilnya sudah selesai terus baca doa itu. Betul. Sudah bukan buat sebelum karena ini kan anu sudah basah toh nggih. Sudah habis minum habis buka habis takzil lah. Ada lagi? Monggo. Kita umat Islam terdengar doa. Doa Sulaiman. Doa terjadi. Doa terjadi. Kalau terdengar bacaan-bacaan doa tersebut, kita wajib mengamini apakah dia terjadi. Ini juga yeah. Terdengar semua lingkungan antara hukum mengamini doa itu tidak wajib walaupun doanya sunnah pun ya ada hadisnya pun sing ngamini nggih ora kudu ngamini kok tidak harus gitu loh ya hukumnya sunnah saja jadi ada sing ndonga banter sing krungu iki apa kudu ngamini mboten kudu sunnah gitu loh ya. Nah kalau doa itu doa yang tidak nyunah artinya doa-doa yang lain ya sama dudukannya mau ngamini ya boleh mau tidak ya nggak apa-apa gitu loh ya prinsipnya dungo ini kan sebenarnya bebas sebenarnya ini tenane bebas dungo bahasa Jawa ya ora apa-apa gitu tidak harus bahasa Arab bahasa Indonesia ya oleh tapi kalau kita praktek hadis ganjarannya kan double dungo ini ya itu praktek hadisnya ya itu gitu loh double itu saja cukup ya. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Allah.